Subscribe to my channel And also press this bell icon Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kesempatan kali ini saya mereview Tentang sistem supi Carut-marut amburadul Tidak karuan Yaitu masalah Ekspedisi ID Yang error itu supi tidak bisa menangani Jadi supi ini harus belajar Dan berguru pada buka lapak Sama Tokopedia kasus seperti ini kalau buka lapak Tokopedia butuh waktu tiga menit tapi sope sudah email sudah chatting sudah isi form sudah isi formulir sudah jadi semuanya berbelit-belit dari chatting dari email email ke isi form isi form terus ke pihak admin dan seterusnya muter-muter tidak ada yang beres artinya sangat-sangat prihatin sistem sopis sangat amat jelek mengatasi permasalahan retur mengasalai perbatalan resi resi ID kan error kasusnya itu ID error sistem nggak bisa ID nya juga sama brengsek juga nggak tanggung jawab kemudian Sope-nya juga nggak bisa mengatasi masalah gitu nah, kalau buka lapak Tokopedia ini tinggal klik ke admin 2 menit sudah beres ini gitu. nah, ini saya chat di pihak Uh, yang ke berapa ini? Chat kelima kalinya ini yang ke pihak Shopee ya. Uh. Kasus ID bagaimana tidak beres sampai dengan hari ini. paket saya masih banyak masalah jadi 10 paket itu yang diterima satu pelanggannya klik yang lainnya bermasalah dan ini sudah kena merah 10 paket saya ini banyak masalah itu ya ini saya share ya Jadi memang sobat tidak bisa mengatasi permasalahan perpindahan resi otomatis ke resi manual itu enggak beres jadi sampai berhari-hari sampai satu minggu satu minggu ini enggak beres sehingga paket saya buat banyak batal dulunya mau saya batalkan semua ternyata dari Chat katanya suruh kirim ke JNE atau si cepat setelah saya kirim ke JNE dan resi saya tulis Kemudian saya masukkan form. Nah, ternyata nggak beres juga. Dari form katanya suruh chat CS. Nggak beres juga. Dari CS katanya di email. Email nggak ada balesan, nggak beres juga. Dari email katanya eh, disuruh isi form lagi. Sudah saya isi lagi. Nggak beres juga. Nah, kemudian muncul email. Selain kali jangan pakai resi manual ya. Harus resi otomatis. Jawabannya begitu. Oh, emailnya robot itu email gendeng kayaknya. Jadi sangat-sangat kacau sistem sopi seperti ini. Nah, sistemnya sangat tidak beres. Ngatasi begini programmernya ini perlu di training ulang. Masa ngatasi sistem seperti ini nggak beres-beres ya. Artinya kejelekan sistem ambura dulunya sangat parah sekali. Kelihatannya sopi ini marketplace besar. Tapi ternyata nanganin kasus perpindahan ekspedisi yang error saja tidak mampu gitu loh. Jadi sangat-sangat prihatin dan menurut saya ini memalukan sekali selevel sope melakukan kesalahan seperti ini gitu sangat-sangat memalukan kesalahan kecil seperti ini sope nggak mampu menanganin gitu ini saya cat lagi nah, ini saya cari resinya ini, ini kumpulan resi saya yang ke 10 ya 10 paket yang bermasalah nah ini coba saya cari satu-satu mana resinya of oh ini ya nah ini jawabannya ini kan sistem robot ini jawabannya maaf maaf kak JS itu maaf ya kak udah bikin kamu tidak nyaman karena pengiriman menggunakan jasa IDS terkendala aku bantu infonya segera bantu nah jadi CS ini arahnya saya yakin tidak jelas lagi dan dia nggak bisa memutuskan nanti oke okay, saya email kayak tunggu 1 sampai tiga hari lah ini transaksi keburu batal jadi ya, memang sangat sangat tidak beres supi dalam kasus seperti ini uh, sangat jelek sekali ya sangat jelek sekali pelayanan supi ini menurut saya kebodohan programmernya seharusnya sistem sistem ekspedisi yang error supi tidak bisa error di sistem SOPE-nya nggak error seharusnya SOPE langsung melakukan ataudown uh, menjadi uh, manual gitu loh transaksinya uh, ekspedisinya langsung dirubah secara manual jadi ini melalui email melalui pengisian form melalui CS jadi diputer-puter tidak karuan Nah di sini artinya sistem kecanggihan SOPE sangat jelek sekali belum bisa di -take down menjadi manual dari otomatis menjadi manual itu belum bisa jadi, kelihatan sekali kalau sistemnya sangat jelek gitu. Nah, ini jawabannya apa? Aku salin dan cek dulu nomor pesanan kakak yang mohon ditunggu. Pak, bisa ngatasi apa enggak ini CS ini? Kalau ini CS, nggak bisa ngatasi, berarti ya wis gendeng mangan sabun kata orang Jawa gitu. Jadi nggak beres sekali sope ini. Jadi kasusnya ini memang CN uh, dari ID-nya, ID-nya juga nggak tanggung jawab. Paket sudah dikembalikan langsung, sudah dibawa dan dikembalikan lagi. Nah ini ID-nya juga sangat tidak beres sebagai ekspedisi. Nah sopenya juga sama. Nah ini coba apa? Ini uh, rekaman ini nanti masuk di channel YouTube saya dan seperti apa penyelesaian Supik nah, nanti saya buka ya wa wa nya dari relationship manajemennya Supi nah itu saya punya namanya Mas Daniel kemudian email emailnya itu lucu setelah saya email data-data ini saya kirim resi manual saya disalahkan lain kali jangan pakai resi manual ya tolong pakai resi otomatis ya dengan kacau sekali sistem Supinya jadi setiap kasus itu nggak pernah nyambung setiap kasus penyelesaiannya tidak pernah nyambung nah ini adminnya masih ngecek coba seperti apa. Nah. Jadi uh, ini saya sudah saya kirim ya. Ini salah satu transaksi dan saya ada 10 transaksi ya, 10 transaksi yang batal dan ini masih yang sudah hampir batal satu. Yang du, satu itu sudah terkirim karena pelanggannya saya kirimi langsung respect. dan kemudian klik diterima. Yang lainnya pelanggannya kan tidak mungkin semuanya bisa aktif chat ya. <tuh> ini yang batal masih satu dari 10. Nah, uh, kemarin-kemarin memang saya sudah chat yang ke-1 kedua ketiga itu tidak saya rekam dan hari ini karena ini yang kelima jadi ini sekaligus menjadi materi di channel YouTube saya jadi memang eh, sangat prihatin kalau shopee eh, marketplace sangat besar tidak bisa mengatasi sistem errornya ID kemudian seharusnya tinggal dijadikan manual itu beres.

Tidak dijadikan manual dan pelanggan itu pakai diarahkan, seller itu diarahkan ke ekspedisi lain. Dan setelah pakai ekspedisi lain saya harus nyisi form, kemudian setelah nyisi form enggak beres-beres, katanya satu, satu jam, katanya satu hari, katanya sampai tiga hari. Dan setelah tiga hari pun enggak beres juga. Nah kemudian suruh email, katanya di email juga enggak beres-beres, nah lucunya emailnya dibalas, lain kali jangan pakai manual ya, tolong semua transaksi pakai otomatis ini kan kacau ya saya katakan gendeng mangan sabun gitu ini robot kayaknya yang jawab emailnya kemudian dari email itu juga nggak ada kepastian nggak ada solusi nah begitu juga resolusinya mas Daniel juga nggak ada solusi juga nah terima kasih kak sudah menunggu pengecekan terkait kendala kakak mengenai perubahan status pengiriman aku akan bantu lanjutin ke tim terkait aku dicek lebih lanjut silahkan kakak infokan berikut email dan masuk Loh Nah, ini jawabannya selalu begini. Jawabannya normatif, jawabannya jawaban ya CS CS muka itu, tanpa ada solusi. Itu. Jadi selalu begitu jawabannya. Jadi selalu lewat email lewat email terus. Jadi saya kasih HP kosong kosong delapan satu dua tiga empat delapan sembilan kosong tiga delapan. Nah ini semakin gak jelas juga nih. Jawaban ini sudah saya prediksi Tunggu sekali 1 kali 24 jam Terus begitu Malam ini sudah terakhir Saya tulis malam ini sudah terakhir nah, Jawabannya seperti apa? Nah, ini jawabannya sangat Makasih kak sudah melengkapi data-data yang aku perlukan Setelah chat ini berakhir Data kakak akan aku susun dan teruskan ke tim terkait Ya Aku akan bantu prioritaskan ke dalammu karena pesananmu sudah mendekati waktu pembatalan. Nah, ternyata nyambung juga ini robot satu ini. Oke, okay, terima kasih saya jawab. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Pastikan beres gitu. Hmm. Beres tidak batal gitu Nah, jadi jawabannya selalu sama. Coba jawaban terakhir ini sepertinya enak didengar ini. Makasih kakak sudah melengkapi data-data yang aku perlukan. Setelah chat ini berakhir, data kakak akan aku susun dan teruskan ke tim terkait. Ya, nah, jadi aku akan bantu prioritaskan kendala kamu karena pesananmu sudah mendekati waktu pembatalan otomatis. Nah ini sepertinya bisa dibaca data ini. Nah. Makasih ya kak untuk infonya Pihak Shopee dan penjual terpercaya tidak akan meminta data pribadi Ini informalitas ini, robot ini Aku segera buat laporan, aku segera buatkan laporan Oke saya tunggu Nah, apakah kasus ini ada solusi? Ini coba akan saya jadikan materi live streaming saya Bahwa Shopee memang tidak pecus di dalam menanganin ID masalah ekspedisi ID yang error dan nya pun juga tidak siap menangani kendala ini jadi di sini kasusnya adalah sope perlu banyak belajar kepada buka lapak dan tokopedia kalau kasus seperti ini pernah terjadi di buka lapak tokopedia itu hanya tinggal lapor cs kalau dulu itu buka bantuan kalau sekarang itu sama instagram atau di twitter atau di instagramnya sama itu tinggal laporkan nomor transaksi dan nomor resi sudah dua menit satu menit langsung aktif nah masa begitu nggak bisa selevel SOP masih harus belajar lagi ke buka lapak tokopedia ini memalukan sekali menurut saya tim programmernya perlu belajar dan perlu di training ulang ini programmer IT nya ini perlu di training dan ini tidak layak menurut saya jadi programmer, kalau menangani begini aja berminggu-minggu berhari-hari sampai hampir satu minggu lebih, ini tidak beres menangani seperti ini jadi ini sangat fatal sekali dan e, kelihatan sekali sistem yang dilakukan sangat jelek, maintenance-nya sangat jelek programmernya sangat jelek dan e, tidak diantisipasi sedemikian rupa terhadap kendala-kendala seperti ini nah Oke, okay, kasus ini akan saya review lagi bagaimana sih sebenarnya ending daripada kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan penilaiannya. Saya jawab buruk aja ini penilaiannya. Nah, permasalahan tidak selesai. Nah, saya kasih penilaian buruk hari ini. Oke, nah. Oke, okay, nah. Langsung di merah ya. Langsung di merah. Oke, okay, terima kasih akan terus ikuti channel Vlog Marifat Bisnis. Ini apa adanya, saya menyampaikan menjadi materi daripada vlog channel Marifat Bisnis. Ingat Handicraft, ingat Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.